Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Tahap konstruksi pesawat tempur Su-57 Velon seri produksi kedua dipamerkan pada Hari Angkatan Udara di Rusia beberapa bulan setelah pesawat seri produksi pertama jatuh dalam uji coba tahun lalu. Kementerian Pertahanan Rusia telah merilis gambar serangkaian produksi kedua pesawat tempur canggih Su-57 Velon yang sekarang sedang menjalani tahap konstruksi. Contoh produksi pertama jatuh selama uji coba terbang tahun lalu. The Drive melaporkan, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu telah memimpin delegasi ke pabrik pesawat Komsomolsk-on-Amur Sukhoi untuk memeriksa pesawat sebagai bagian dari peringatan Hari Angkatan Udara Rusia. Pesawat tempur itu dikenal oleh pabrik sebagai T-50S2 dan dengan nomor seri 51002. Menariknya, gambar-gambar yang dirilis dengan jelas menunjukkan sistem penarketan pencarian dan pelacakan inframerah IRST-101KSV SU-57 dipasang di hidung. Foto-foto yang sama juga menunjukkan alat pengisian bahan bakar dalam penerbangan offset dan radom hidung material komposit yang belum dicat. Sirip manuver pesawat yang besar menyerupai kanar dan di tepi depan juga terlihat dalam keadaan artikulasi sepenuhnya ke bawah. Seperti pesawat produksi pertama yang naas, pesawat tempur Su-57 seri produksi kedua kali ini memakai skema kamuflase digital yang dipikselasi. Gambar-gambar yang dirilis menunjukkan saluran masuk udara asimetris yang dimodifikasi di pangkal tepi depan stabilisator vertikal kembar. Setidaknya, satu pesawat sebelumnya dari armada 11 pesawat uji coba menunjukkan modifikasi ini. Pembaruan terkini menunjukkan persyaratan pendinginan yang berbeda untuk sistem yang didukung oleh dua sirip dorsal fin airscope di atas instalasi mesin yang lebar. Editor pertahanan Aviation Week, Steve Trimble, juga mencatat bagaimana kualitas produksi pesawat terbaru kali ini. Dikutip dari The Drive, tampaknya memiliki standar yang lebih tinggi. Dalam inventaris Rusia, militaryfactory.com melaporkan, Su-57 mengambil alih peran yang dipegang oleh keluarga besar pesawat tempur Sukhoi Su-27 atau Su-37 Flanker serta Mikoyan MiG-29 Fulcrum yang ringan. Semuanya pesawat tempur generasi keempat. Kedua lini tersebut telah banyak digunakan di pasar global sehingga menghasilkan banyak varian dan konfigurasi. Su-57 yang sebelumnya PAK-FA dan T-50 saat ini sedang dalam pengembangan dengan Sukhoi OKB yang bertingkat. Perusahaan pesawat Rusia yang berjaya sejak Perang Dunia II 1939 hingga 1945 dan sejak itu memberikan banyak desain untuk Angkatan Udara dan Angkatan Darat Soviet di tahun-tahun Perang Dingin berikutnya. Su-57 dikategorikan sebagai pesawat tempur generasi kelima yang berarti akan menggunakan teknologi penerbangan, bahan penyerap radar, dan persenjataan terbaru untuk memberikan kinerja kelincahan dan respon yang sangat baik untuk konflik di masa depan. Sebagai pesawat tempur generasi kelima, Su-57 menantang dominasi dunia oleh pesawat tempur superioritas udara Lockheed Martin F-22 Raptor Amerika Serikat, pesawat tempur generasi kelima pertama di dunia. Kedatangan T-50 memperkenalkan Rusia sebagai pemain kedua ke klub generasi kelima yang pernah eksklusif sepenuhnya dikuasai Amerika Serikat, sementara Cina melanjutkan pengembangan pesawat tempur generasi kelima mereka sendiri di seberang Samudra Pasifik. Dalam bahasa Rusia, militaryfactory.com mencatat, PAK-FA diterjemahkan menjadi Kompleks Udara Masa Depan Angkatan Udara Taktis. Su-57 telah dikembangkan secara bersama-sama melalui kemitraan gabungan Rusia-India FKFA V
5 Generation Fighter Aircraft, di mana India telah berkontribusi sebanyak 35% hingga saat ini.